Jutaan belatung menyerbu kebun milik salah seorang warga. Hal tersebut terjadi pas saat peternakan ayam di Cianjur membuang limbahnya. Cairan yang dipenuhi binatang putih menggelikan dengan bau menyengat mengalir ke selokan hingga akhirnya bermuara di Waduk Cirata. Sementara kualitas air bendungan seluas 6.200 hektar itu terus menurun dan setiap tahun mengalami pendangkalan mencapai 5,6 juta meter kubik sehingga kemampuan menyimpan air semakin berkurang. Selain sedimentasi yang disebabkan limbah organik hisap pakan ikan, kotoran manusia dan rumah tangga ditambah sumbangan dari kandang ayam, air Waduk Cirata juga tercemar limbah logam berat jenis timah dan timbal sehingga hasil parameter biologi, fisika serta kadar kimia menunjukkan kadar fosfat, amoniak dan nitrit melebihi ambang batas. Dari Cianjur, Pak Tuloni Audrian Berita 5 mengabarkan.